أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama dengan saya Ustaz Ali Zaki di dalam siri Jom Dekati Al-Quran sempena kempen Indahnya Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sungguhnya kehidupan kita ini sentiasa disinggahi dengan musibah, cabaran dan ujian. Oleh sebab itu, kita memerlukan suatu kesabaran yang hebat. Dan di dalam Al-Quran, Allah menceritakan satu kisah yang begitu indah, begitu cantik, bagaimana kesabaran seorang Nabi yang begitu tinggi walaupun apa keadaannya. Itulah kisah Nabi Ayyub AS. Nabi Ayyub AS, baginda adalah Nabi yang diuji dengan kesenangan dan kesusahan. Beliau hidup dalam keadaan yang senang, yang punya pengikut yang ramai, ya, yang setia dengannya, keluarga yang ramai, bahkan rezeki yang bertambah-tambah, rezeki tanaman, rezeki kebun, ya, rezeki haiwan, ternakan, semuanya indah dan selama berpuluh-puluh tahun. Akan tetapi syaitan dalam siri-sirinya untuk menyesatkan manusia ingin mencabar kesabaran Nabi Ayyub AS. Syaitan, Iblis meminta supaya diberikan ujian yang berat kepada Nabi Ayyub AS. Maka Allah SWT terus memberikan suatu ujian kepada Nabi Ayyub, iaitu baginda terkena penyakit yang begitu susah dan begitu sakit. Penyakit itu boleh berjangkit. Penyakit itu boleh menyebabkan orang di sekelilingnya tidak boleh dekat dengan diri baginda Nabi AS. Oleh sebab itu, baginda Nabi Ayyub AS telah ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Telah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Bahkan ditinggalkan oleh isterinya sendiri. Walaupun isterinya sendiri pada peringkat awalnya menjaganya. Akan tetapi oleh sebab tidak mampu untuk menjaga, sehingga ke akhirnya Nabi Ayyub ditinggalkan seorang diri dengan penyakit kulit, penyakit yang begitu jijik sekali. Tetapi Nabi Ayyub AS merespon ujian ini dengan begitu indah. Baginda tidak langsung resah mahupun merasa gelisah atau menyalahkan sesiapa pun. Dia tidak pernah mengeluh dengan ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Seperti mana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, Nabi Ayyub menyeru Tuhannya. Iznada Rabbahu. Sungguhnya, anni massaniya dhur, sungguhnya aku dalam kemudaratan, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau lah yang maha penyayang kepada hamba-Nya. Subhanallah. Tidak pun meminta untuk disembuhkan, tidak pernah menyalahkan Allah, bahkan hanya menyebut keadaannya dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim akhirnya menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub AS dengan sekelip mata. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada pengajaran besar yang ingin kita dapat daripada kisah Nabi Ayyub AS ini. Kita haruslah sabar dalam keadaan senang ataupun susah. Dalam menghadapi ujian, musibah, kemalangan, kematian, mahupun dalam ujian rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Semoga Allah beri kita kekuatan, ketabahan hati. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.